Bocah kelas 1 SD nasihati kakak perempuan soal pilih pacar, tingkahnya menggemaskan. Jika biasanya kakak yang menasihati adiknya, tapi kali ini adik yang justru menasihati kakaknya. Salah satu pengguna media sosial TikTok joget dulu, bagikan momen dia dinasihati oleh adiknya. Adik laki-lakinya ini masih kelas 1 sekolah dasar. Adiknya memberikan nasihat kepada dia soal bagaimana memilih seorang pacar. Si adik menasihati agar kakaknya tidak pilih-pilih pacar. "Kakak jangan pilih-pilih pacar," kata adiknya kepada dia. Menurut adiknya, dia terlalu pemilih menjadikan seseorang pacarnya. Si adik merasa kakaknya kalau memilih pacar orangnya ganteng banget atau kaya banget. Adiknya menyarankan agar dia memilih pacar yang sederhana saja. Sejak diunggah 24 Januari kemarin, video ini telah ditonton 151,4 ribu kali oleh pengguna TikTok. Video itu tak lepas dari berbagai komentar warganet. Kakak dinasehatin adik. "Kakak jangan pilih-pilih pacar. Jadi kalau kakak pilih-pilihnya itu yang ganteng sekali ganteng banget sekali yang kaya banget. Udah yang sederhana yang ganteng sedikit aja udah cukup gitu. Udah bisa hidup itu. Yang penting harus nyari yang kayak gimana begitu. Ya setia. Kakak dinasehatin adik. "Kakak jangan pilih-pilih pacar. Jadi kalau kakak pilih-pilihnya itu yang ganteng sekali ganteng banget sekali yang..."